Video utip video. Video ini. Video Pak. Halo. Oke. Alhamdulillah baik-baik. Terima kasih atas kegiatan yang ibu yang telah menyediakan kepada kita dan pelayanan yang maksimal. Thank you.
Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Saputra Adiko, dosen dari Prodi S1 PGSD Universitas Muhammadiyah Gorontalo, yang saat ini kami sedang melaksanakan loka karya kurikulum Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka di Universitas Muhammadiyah Gorontalo. Tentunya dengan adanya loka karya ini kami bisa mendapat pengalaman langsung bagaimana penyusunan dan teknis pelaksanaan kurikulum Merdeka Belajar itu di Kampus Merdeka. Jadi intinya kami sangat berterima kasih kepada pelaksanaan ini adalah Rektor Universitas Muhammadiyah Gorontalo yang telah memfasilitasi kami untuk berkecimpung dan memanfaatkan momen ini. Tentunya ini harapan kami ke depan, tentunya antara kampus itu saling berkolaborasi untuk bagaimana peningkatan kualitas SDM yang ada di Indonesia pada umumnya dan di Gorontalo pada khususnya. Jadi kami berharap semoga dengan terselenggaranya kurikulum Merdeka Belajar ini, insya Allah ke depannya pelaksanaan perkuliahan itu akan makin lebih kompleks, tentunya lebih menarik. Karena kita akan berkolaborasi dengan kampus-kampus yang ada di luar, sehingganya ini adalah progres kepada mahasiswa supaya mahasiswa itu lebih terampil, kemudian lebih banyak pengalaman untuk bertukar pikiran dan mendapatkan pengalaman langsung bagaimana dengan kampus-kampus lain. Jadi ini adalah harapan kami ke depan. Semoga ke depannya ini akan terus terlaksana dengan baik, sehingganya harapan dari kita untuk memberikan kampus itu akan terwujud dengan baik. Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu, khususnya para rektor dan pemateri yang sangat luar biasa kompeten dalam bidangnya, sehingganya kami mengalami berbagai macam pengalaman dan ini merupakan sesuatu pengalaman yang menarik tentunya bagi kami dosen. Terima kasih sekali kami mengucapkan kepada Kampus Merdeka Gorontalo, kepada rektor dan pihak penyelenggara yaitu LP3M Kampus Merdeka Gorontalo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian, hamdan syukran billah hamdu. Yang saya hormati Ketua Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Gorontalo, yang saya hormati Bapak Rektor, Bapak dan Ibu Wakil Rektor, Bapak dan Ibu Narasumber, masing-masing Profesor Dr. Ansar Made S.Pd. M.Pd. dan Ibu Dr. Elia Izia Nusantari M.Pd. Bapak dan Ibu Dekan, Pimpinan Program Studi, Bapak dan Ibu dosen, teman-teman panitia, perkenalkanlah pada kesempatan ini saya menyampaikan informasi secara singkat berkaitan dengan pelaksanaan loka karya yang sudah kita laksanakan selama 3 hari terhitung dari tanggal 3 sampai tanggal 5 Maret 2021 sebagai berikut. Pertama, kehadiran peserta. Pantas kita bersyukur dan memberikan apresiasi kepada teman-teman dosen. Sesuai informasi dari panitia, yang di loka karya berjumlah 97 orang. Tepuk tangan untuk kita semua dulu. Ini kelihatan tidak mengikuti semua, karena ada beberapa dosen kita yang sedang dilanjut, ada yang cuti dan ada yang sakit. Alhamdulillah Pak Rektor, sedianya kegiatan ini awalnya hanya akan diikuti oleh pimpinan fakultas dan program studi serta sistem penjaminan mutu, tapi kemudian Pak Rektor menyampaikan bahwa kegiatan ini harus diikuti oleh semua dosen sehingga ini memiliki arti tersendiri dengan melibatkan semua dosen itu sendiri. Tidak saja dosen itu memiliki rasa tanggung jawab bersama dalam melaksanakan atau menyusun kurikulum, tetapi lebih dari itu menjadi wadah silaturahim di kalangan teman-teman dosen. Apalagi bagaimana kita main bersama, ada prodi-prodi yang harus sudah terpisah gedungnya karena kita sudah melakukan rasionalisasi struktur, sementara ini sudah terpisah sehingga ya kegiatan selama 3 hari ini sepertinya menjadi reuni bagi teman-teman yang tadinya berpisah bisa bersilaturahim pada selama 3 hari ini. Kemudian yang kami laporkan bahwa sebagaimana disampaikan oleh panitia di awal ada pembukaan bahwa ada 4 hal yang akan menjadi output dari pelaksanaan kegiatan loka karya ini. Masing-masing pertama berkaitan dengan penyusunan panduan implementasi kurikulum Merdeka Belajar, Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, Pakalan Bidang
panduan ini akan difinalisasi oleh tim perumus setelah menyesuaikan dengan hasil yang berkembang dalam pelaksanaan kerja karya, baik yang disampaikan oleh narasumber maupun oleh teman-teman peserta. Jumlah mata kuliah 60 yang sudah selesai, 30% dari itu. Nah, 50% nanti akan disusulkan kemudian. Kemudian dari sastra Arab, dari 49 mata kuliah yang sudah selesai, 31. Luar biasa. Pariwisata, dari 57 mata kuliah sudah selesai semuanya. Ya, 57. Kemudian penelitian pembangunan, dari 50 yang sudah selesai, 19 yang lain sementara dinalisasi. Ya, saya lihat penelitian pembangunan, kemarin saja sudah selesai acaranya, mereka masih tetap di ruang ini untuk mengejar itu. Ya, luar biasa. Yang berikut dari akuntansi, dari mata kuliah 50 yang sudah selesai, 30 mata kuliah. Kemudian dari sastra Inggris, 43 mata kuliah yang sudah selesai, 16. Ya, cukup banyak juga itu. Hukum, ya, yang sedianya mata kuliah 67 sudah selesai, 67 ya, wajar ya. Luar tersenyum dulu. Kemudian ilmu olahragaan dari 55 sudah selesai. Dan mesin dan PA. Kemudian yang keempat, pembinaan ekstrakurikuler bagi mahasiswa melalui program mentorium. Dan yang keempat, penyusunan pola pembinaan asrama. Hal-hal penting yang perlu sampaikan yang sudah disepakati yaitu pertama bahwa tema ketika sudah disepakati untuk tingkat satu temanya adalah kemanusiaan dan kebenaran, kemudian tingkat dua ibadah akhlak dan amalah, tingkat tiga kemanusiaan, dan tingkat empat Islam dan pengetahuan. Masing-masing kita sudah disepakati pada koordinatornya. Yang pertama tingkat satu ibu hati full kita sana, kemudian tingkat dua terkait insinyur hat mahmudin dan tingkat tiga bapak dokter Mas Hadi MSI dan
Kenyang.